Nah, ya lumayan unik dan lucu juga mainan ini, ya. Ini seperti ini teman-teman. Drone murah ini memang sangat stabil sekali, ya. Nih, ini remote-nya saya diemin ya. Lempar gini. Nah, lentur kan awet. Jadi dengan harga Rp180.000 itu juga nggak rugi-rugi banget sih. Ya, oke teman-teman, barangnya seperti ini. Ya, ini masih segel utuh ya. Ini saya beli 180-an ya, mungkin kira-kira di toko lain mungkin ada yang harga 200-an ya. Jadi drone sepeda motor ini lucu juga ya. Seperti ini ya. Aku soalnya penasaran sama drone ini. Jadi kemarin iseng beli, sellernya di Jakarta ya. Nanti saya tampilkan di deskripsi untuk link pembeliannya. Wow, contohnya seperti ini teman-teman. Unik dan keren seperti ini teman-teman. Wow, keren ya. Flying. Ground and air. Oh, jadi istilahnya bisa di darat, bisa di udara. Warnanya ini saya pesan kemarin warna merah. Oh ya, betul, datangnya warna merah. Dan wow, dapat apa aja? Manual booknya kalian harus pelajari ya. Ini ada bahasa Inggris sama bahasa Cina ya, Chinese ya, itu dipelajarin kita terbang. Dan ini dapat nih charger, kabel chargernya ya. Ini ada pencongkel, pencongkel untuk propeller, dan ini propeller cadangannya dapat 4 biji. Wow, kok petel lagi remote, belum dah petel. Coplok, tapi nggak apa-apa, ini memang lepasan ya. Oke, dan remote-nya ini sama dengan remote yang AG12D ya, kalian bisa lihat di sini, itu sudah saya review juga. Sama ini berarti sudah ini ya, altitude hold, jadi dia stabil karena gasnya ini apa ya, tidak manual, beda sama yang Maverick 2 drone itu ya. Ini oke, baterainya tetap baterai ini AAA ya, 3 biji. Oke, lanjut ke unitnya. Keren banget Mas Bro. Aku yakin ini sumpah keren ini ya. Ya, contohnya seperti ini teman-teman, produknya atau unitnya. Mantep. Besarannya segini. Ya, segini teman-teman ya. Ini bisa jalan. Jadi nanti bisa ini jalan set, sound terus dilanjutin terbang, dia langsung bisa terbang. Ya, contohnya seperti ini teman-teman. Ini sebelum saya coba, akan saya cas dulu. Untuk ngecas, ini dicolokin di sini ya teman-teman ya. Jadi baterainya itu sudah ditanam di tubuh orangnya ini, bonekanya ini. Tinggal colokin aja. Dan saklar on off-nya itu ada di sini. Ini mungkin udah nyala ya. Oh ya, udah nyala seperti ini. Tapi ini kan baterainya belum banyak ya. Akan saya charger dulu, baru nanti saya coba. Keren ya penampakannya ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Oke, keren juga. 188.000 kalau nggak salah. Oke, cek aja di link pembelian di bawah ini. Dan beratnya di sini cuma 31 gram ya. Sangat enteng dan ringan banget. Untuk pertama kali yang dihidupkan di sini adalah dari unitnya ya, atau drone-nya, dan ini sudah nyala. Contohnya seperti ini ya. Oke, sudah nyala seperti ini teman-teman. Terus selanjutnya kita nyalakan remote-nya. Nah, sini sudah terkonek ya, jadi kedip-kedipnya sudah berkurang, sudah kedipnya lambat, dan remote-nya juga sudah tenang lampunya. Untuk mode yang pertama, di sini akan saya coba untuk mode yang land ya, yang atau di tanah atau di ini mode sepeda motornya. Ini yang dimainkan di throttle yang sebelah sini, yang sebelah kanan. Jadi cuman main kanan kiri sama maju. Contohnya seperti ini. Kalau maju ya. Terus kalau belok kiri seperti ini, belok kanan seperti ini. Ya. Terus ini saya coba lagi.
Nah, dia lumayan unik dan lucu juga mainan ini, ya. Jadi ini dimainkan oleh anak-anak pun bisa. Yang penting kalau di kardusnya tadi 14 tahun ke atas ya. Nih, contohnya seperti ini. Ya, setelah dari mode ini, apakah dia bisa lanjut ke mode terbang? Kalau mode terbang itu langsung kita naikkan di tombol ini atau main di auto take off. Contohnya seperti ini. Ini untuk mengkalibrasikan gironya. Kita tarik ke sini tuasnya. Ya, ini sudah kedip-kedip, kedipnya berhenti lagi. Dan ini bisa kita langsung auto take off ya. Contohnya seperti ini, kita pencet tombol yang di sini. Nah, ini nanti akan terbang dengan sendirinya. Dan ini bisa kita kontrol. Dan kalau ini maju terus, kita tinggal trimming aja. Nah, dia sudah enggak ini. Dan dia larinya ke ini ya. Nah, ini bisa kita ini. Dan ini juga bisa flip. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Ini cukup stabil. Ntar ini ya. Contohnya seperti ini, teman-teman. Drone murah ini memang sangat stabil sekali ya. Nih. Ini remote-nya saya dimin ya. Oke. Oke. Kalau muter, aduh, accident lagi, jatuh, kena tembok. Kita kalau dari mode tanah gini, langsung mau terbang juga bisa. Contohnya seperti ini. Oh, ini baterainya udah mau habis. Jadi sayangnya kalau mainan ini itu cuman sekitar 5 menit karena baterainya juga kecil, kapasitasnya di sini ya. Di baterainya ini apa? Polimer ya kalau nggak salah. Nah, ini kita coba main flip lagi ya. Oke, flip berjalan lancar. Kita mundurin. Awas, ini nabrak lagi nanti. Ya. Tadi flip kanan ya. Nah, flip depan itu tadi. Untuk ionya, wah ini baterai habis. Ya, kalau baterai habis, contohnya seperti ini. Dia langsung hancur dan apa? Hancur, langsung jatuh sendiri. Dan drone ini lumayan apa ya? Ringan dan menurut saya awet. Contohnya seperti ini. Nah, dilempar-lempar gitu juga nggak apa-apa sih. Semisal dia terbang, terus lempar gini. Nah, lentur kan? Awet. Jadi dengan harga 180.000 itu juga nggak rugi-rugi banget sih, apalagi kalau buat seneng-seneng, buat mainan juga oke. Oke, teman-teman, sekian dulu. Jadi pada intinya drone murah ini cuma bertahan sekitar 5 menit dan untuk minusnya saya kira nggak ada ya, cuman flight time-nya tadi cuman pendek banget. Dan ini juga sangat bagus ya, 14 tahun ke atas ini ya. Tapi kalau anak-anak mau mainan bisa didampingin ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan share-nya ya. Ini sepertinya bagus buat giveaway ya. Kalau ada yang mau nanti bisa komen-komen aja. Atau drone ini mau dibeli juga boleh. Kalian bisa langsung WhatsApp saya. Itu kontak WhatsApp ada di deskripsi. Terima kasih.